Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, ayam tentrem, dan lancar rezekinya. Amin. Baik, pada kesempatan siang hari menjelang sore yang berbahagia ini, saya sedang berada di kawasan objek wisata Hutan Pinus Kragilan Top Selfie, yang tepatnya berada di utaranya Ketepas. Nah, ini ceritanya saya itu dari ngelegake dari Bantul, karena mumpung libur saya mengajak anak istri untuk wisata. Nah, ya kalau-kalau lur rame nang omah wae. Setelah seminggu kita bekerja, kita juga butuh berwisata. Ini dalane munggah, cek lagi HP nih. Ini saya pakai Suzuki Esteem ya lur, yang biasanya saya review itu. Tadi nanjak dari Bantul sampai sini itu temperatur cuma naik setengah. Ini jalannya setapak ya, jadi cukup untuk satu mobil. Naik petukan ya rada kangelan iki lur. Tadi itu masuknya 30.000, hitungannya 2 orang, anak saya belum dihitung. 30.000 itu sudah termasuk parkir mobil. Nah, ini namanya wisata Hutan Pinus Kragilan Top Selfie. Di sini udaranya dingin banget lor. Udaranya dingin. Memang hujannya rata dari Bantul tadi gerimis, terus habis itu takziah di daerah Gunung Pringuntilan, habis itu bablasan mikniknya anak bojo lho ini ceritanya. Kebetulan untuk yang mobil Esteem ini AC-nya tidak sedingin Civic Wonder-nya, jadi kacanya ngembun lur. Kacanya ngembun. Yang penting hati-hati aja lah. Kaca belakang nggak kelihatan. Kaca samping nggak kelihatan. Hah? Wes lanjut. Baik, gimana lur, sehat semua kan? Ini karena 3 hari lagi sudah menginjak puasa Ramadan, maka saya secara pribadi dan secara keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat, sedulur subscriber semua. Barangkali saya dalam bercanda, dalam bertutur kata, menyampaikan informasi, ada salah kata yang membuat kurang berkenan di hati panjenengan. Dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berpuasa. Amin. Nah, seperti ini lalu kelihatan kan jalannya. Nah, ini gelap petang. Jarak pandang hanya 5 meter, karena ini di lereng Merbabu, jadi kabutnya tebal lho ini. Misalnya ini tidak hujan, kemudian cuacanya panas, pemandangannya bagus sekali lewat sini tuh. Tanjakan. Wisata alam Grendel. Tapi kalau hujan gini senangnya itu temperaturnya adem lur, tidak kepikiran temperatur. Beda kalau terik panas itu temperaturnya pasti naik. Ini posisinya jalan arah ke Kopeng, jadi tetap naik arah ke Kopeng, tengah-tengahnya ini lur.
mobil ini habis tak ganti oli Prima XP sama filter olinya sekalian, jadinya buat jalan-jalan itu agak mantep. PR-nya cuman bisa aja perian AC-nya aja loh nih, biar AC-nya dingin. Ternyata peran AC itu vital ya lor. Kalau mobil nggak ada AC-nya seperti ini kacanya, lihatlah samping itu. Belakangnya mak, nah seperti itu, ini nggak ada AC-nya lor. Belakang nggak kelihatan. Oke, kita masih ada PR 200.000, mengisikan freon biar dingin. Kalau yang Wonder itu rencana saya mau tak jual lor, yang sering tak review itu mau tak lempet, tak jadikan motor aja. Barangkali sahabat subscriber berminat boleh, monggo mau tak tuker motor Aerox atau Vario 160 buat lajon harian. Itu truk muat bata ringan gitu, muat herbal. Jadi lewat sini itu harus hati-hati lor, karena jalannya sempit. Jalan sempit tanjakan ya? Tanjakan. Dan kita pakai mobil penggerak depan, jadi harus waspada. Jadi tipsnya, jika sedulur semua itu jalan-jalan pakai mobil tua, hujan tidak ada AC-nya, itu tetap tenang lor. Tetap tenang, yakin aja, dan bismillah.